selamat sore. Sekarang lagi mau jalan cari makan lagi karena udah lapar sama si bapak Mister. Banyak yang kasihan kepada Angga Wijaya karena Angga nampaknya kehidupannya di bawah kini. Namun, Dewa Persik menyebutkan, dari dulu Angga memang tak punya tempat tinggal. Angga pun tak bisa menerima harta gono gini karena Dewa Persik sudah memiliki semuanya sebelum menikah dengan Angga Wijaya. Kehidupan Angga Wijaya berbeda dengan kehidupan lamanya. Mantan suami dari Dewa Persik ini kini membuka warung kopi. Bahkan, dirinya kini hidup di kos-kosan dengan hidup seadanya. Tinggalkan kehidupan mewahnya Angga Wijaya, hidup tak tergantung lagi kepada Dewa Persik. Dirinya sudah tak jadi manajer Dewa Persik lagi. Bahkan hadiah mobil Mercy yang akan diberikan ke Angga pun tak jadi diberikan Dewa Persik karena dirinya bercerai. Angga Wijaya kini jadi bas kopi, memulai dari nol lagi kehidupannya. Sekarang lagi di mana, Lope? Ada di Underground Mall. Hello. Hi. We friend. First brand, yes. Oh, okay. First brand, oh, one free gift. Siapa ini namanya? Lee Soon Yu. Namanya Lee Soon Yu. Tinggal di rumah mewah saat menjadi suami Dewa Persik, bahkan liburan ke luar negeri, kali ini kehidupan Angga berbeda. Tinggal di kosan, bahkan makan seadanya, Angga memulai bisnis dari nol dan berharap netizen mendukungnya. Ketahuan memalsukan tanda tangan Dewa Persik, bahkan menilap uang Dewa Persik, Angga Wijaya meminta maaf dan berjanji dirinya akan mengganti uang-uang tersebut. Resmi bercerai dengan Dewa Persik, Angga Wijaya fokus bangun karir. Tak mau lagi di dunia keartisan, namun dirinya aktif di sosial media kini. Angga Wijaya menerima endorse, bahkan dirinya kini memulai berkarir di dunia kafe. Yes, free present. Okay. Tumbler, candy. Yes, hi. Pen. Smart pen. Okay. Go, scratch. So bro, kopi, ngopi bro. Untuk yang dari Jagakarsa, kalian bisa mampir langsung ke sini, Sobro Kopi. Ini deh. Yuk ngopi yuk. Kopsan. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.